Hai baking lovers, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini, aku mau berbagi resep cara membuat ide jualan dari sosis dan kulit lumpia yang super renyah dan enak. Oke, mems, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Aktifin juga lonceng notifikasinya ya. Cara membuat ide jualan yang super renyah dan enak. Bahan-bahan yang aku gunakan. Oke, untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 5 buah sosis merah. Kemudian untuk 1 buah sosis aku potong menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini ya, mems. Dan untuk bahan selanjutnya, siapkan 20 lembar kulit lumpia. Ambil 1 lembar kulit lumpia. Tambahkan isian potongan sosis. Tambahkan isian keju. Nah, untuk kejunya opsional ya, mems. Dan untuk bagian ujung kulit lumpia, olesi dengan bahan perekat dari air dan tepung terigu. Selanjutnya gulung kulit lumpia. Nah, seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai. Seperti ini ya, mems, hasil kulit lumpia yang siap untuk digoreng. Dan untuk langkah selanjutnya, goreng kulit lumpia sampai berwarna kuning kecoklatan dengan api sedang. Dan setelah kulit lumpia berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Dan untuk langkah yang terakhir, sajikan kulit lumpia isi sosis dengan tambahan saus cabai. Kalau mau ditambahin mayones, juga boleh ya, mems. Kemudian aku coba review hasil akhir dari kulit lumpia isi sosis. Nah, seperti inilah hasil akhirnya, super renyah banget, yang pasti super enak. Oke, mems, sampai di sini dulu ya video kali ini, thank you for watching, and see you next video, bye-bye.